Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Sadaqallahul-Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustazah Ida Maulidah yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, bagi yang membacanya dan kita yang mendengarkan, mendapatkan manfaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Haji Zainal Muttaqin, sekaligus dilanjutkan dengan prosesi ijab kabul kepada yang diturunkan dengan segala hormat.